Ini adalah video saya yang kedua mengenai kitar head. So untuk video yang kali ini, saya hanya menerangkan mengenai kitar head. Apakah yang berlaku dalam proses kitar head? Okay, now kitar head ni kita bahagikan dia kepada empat fasa. Okay, fasa yang pertama, kalau lah saya suka conteng sikit tau. So awak ambil awak punya nota, you guys conteng tau. Okay, kalau saya conteng, saya akan conteng macam ni. Ini adalah hari pertama. Hari pertama ni kita bayangkan dia hari pertama sampai hari kelima. Okay, until here. Lepas tu kita pecahkan hari kelima ni, kita pecahkan dia sampai hari ke-13. Saya suka sikit hari ke-13. Okay, 13. Hari ke-13. Okay. Alright, so ini adalah hari ke-13. Kemudian ini special ni, hari ke-14 ni, ini adalah ovulasi. Okay, lepas tu hari ke-15. Okay, awak pecahkan hari ke-15. Hari ke-15 sampai hari ke-21. Okay, ke-21. Maafkan saya. And then seterusnya. Okay, now kitar head. Okay, kita tengok kat sini kan. Kitar head kita bahagikan kepada empat fasa. Okay, now fasa yang pertama ini adalah fasa head. Fasa head ni adalah pada hari pertama hingga hari kelima. Kemudian, okay, kita tengok kat sini adalah ini fasa pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan. Okey, pemulihan endometrium. Okey. Endometrium. So, pemulihan endometrium ni adalah pada hari ke-6 hingga ke-13. Okey, yang special yang ni, ini hari ke-14 ni saya khaskan, ini adalah fasa ovulasi. Kemudian lepas fasa ovulasi, kita pecahkan kat sini. Kalau lah saya, okey, ini daripada buku teks lama tau. 15. Okey, fasa ke-15. Hingga fasa ke-21 ni, ini adalah fasa perkembangan korpus luteum. Perkembangan korpus luteum. Okey. Yang ini pun, okey, ini pun sebenarnya sama. Yang 21 hinggalah ke hari ke-28 ni, ini adalah fasa macam menunggu. Sama ada berlaku persenyawaan atau tak berlakunya persenyawaan. Okey, kita mulakan tau. Now, kitar head ni sebenarnya kita mula daripada hari pertama, darah head keluar melalui faraj, kita panggil itu hari pertama. Tapi dalam buku teks awak, dia ada cerita pada hari sehari sebelum kitar head, which is kosong. Okay, now, apakah yang berlaku sehari sebelum kitar head? Yang ini dia lebih spesifik tau. Okay, yang ini, apakah yang berlaku sehari sebelum kitar head? Yang ini ada satu hormon tu kita panggil dia GnRH. Which is ini dalam buku teks awak muka surat 295. Nama hormon ni adalah hormon rembesan gonadotrofin. Okey, hormon GnRH ni fungsinya untuk merangsang hormon LH dan juga FSH. Okay, so hari pertama tu, sorry, kosong maksudnya sehari sebelum hari sebelum darah head keluar itu, apakah hormon yang berfungsi pada waktu itu? Hormon yang berfungsi adalah, lagi sekali, hormon yang berfungsi kita kenali dia adalah sebagai GnRH. So apa fungsi GnRH? Dia merangsang kelenjar pituitary, merangsang kelenjar pituitary. Kenapa nak kena rangsang kelenjar pituitari? Sebab kalau kelenjar pituitari ni dirangsang, kelenjar pituitari ni dapat merembeskan dua jenis hormon, which is hormon LH dan juga hormon FSH. Okay, alright, tu je. Now, kita teruskan. Now, fasa yang pertama adalah kita kenali dia sebagai fasa head. Fasa head ni, dalam tajuk kita head ni, kita tengok, okay, kita tengok apakah yang berlaku dua tempat. Apakah yang berlaku dekat endometrium dan apakah yang berlaku di ovari. Ini sebenarnya berlaku di ovari. Dekat ovari ni, apa dia? Untuk perkembangan folikel. So, hari pertama, ini darah head keluar. So, nampak? Okay, so ini adalah head. So, bayangkan perempuan ni idealistik. Dia head 5 hari je. So, hari pertama darah tu keluar, itu kita panggil dia sebagai hari pertama. So, masa ni kita tengok lapisan dinding uterus dia luluh. So, nampak lapisan dinding uterus ataupun endometrium luluh.
Okey, lepas tu kita tengok apa yang berlaku di ovari. Berlaku di ovari perkembangan folikel. Now, perkembangan folikel ni macam mana folikel ni boleh berkembang? Macam mana folikel primer ni boleh berkembang menjadi folikel sekunder? Ini adalah disebabkan oleh hormon, okey, hormon FSH. So, hormon FSH ni yang merangsang perkembangan folikel primer. So, kenapa folikel primer ni nak dihasilkan? Okay, sorry. Apakah kesan penghasilan folikel primer atau perkembangan folikel primer? Folikel primer ni merembeskan hormon estrogen. So, nampak tak? Pada hari pertama hingga hari kelima, nampak hormon FSH ni dah start tinggi. Bila hormon FSH ni dia start tinggi, so perkembangan folikel berlaku. So perkembangan folikel disebabkan oleh hormon FSH. Okay, now, lepas tu kita pecah pula pada fasa yang kedua. So fasa yang kedua ni adalah fasa yang paling penting kat sini adalah apa dia punya story yang paling penting di sini adalah pemulihan endometrium. So, tengok kan, tadi ni lapisan ni luluh kan endometrium. So sekarang lapisan endometrium ni akan start menebal balik. So lapisan ini macam mana dia start boleh menebal kembali? Ini adalah disebabkan oleh hormon estrogen. Hormon estrogen fungsinya adalah untuk baik pulih lapisan endometrium. Baik pulih endometrium. Nampak kan? Makin lama kita bal. Siapa yang hasilkan estrogen ni? Yang hasilkan estrogen adalah folikel. Makin besar folikel, okey, makin besar folikel, makin banyak hormon estrogen dihasilkan. Okey, now kita tengok kat sini. Okey, ini berlaku pada hari ke-6 hingga hari ke-13. Saya nak tekankan pada hari ke-13. Hari ke-13 ni adalah peristiwa penting sebelum apakah yang berlaku sebelum ovulasi. So, masa hari ke-13 ni, kalau awak nampak, pada hari ke-13 ni, ini, masa ni, okay, ada satu mekanism kita panggil dia sebagai mekanisma suap balik positif. Kenapa kita panggil mekanisma suap balik positif? Sebab masa ni folikel besar, makin besar, estrogen makin tinggi. Masa ni, awak tengok semua hormon shoot tinggi. FSH yang warna hijau ni kan, FSH meningkat dan juga LH meningkat. Apabila awak nampak tiga-tiga hormon ni shoot tinggi, estrogen meningkat, FSH meningkat, LH ni meningkat, ini nak menunjukkan esok tu akan berlakunya ovulasi. So ovulasi berlaku pada hari ke-14. Now, specialnya sikit mengenai folikel. Folikel ni, perkembangan folikel adalah daripada perkembangan folikel primer menjadi folikel sekunder dan paling besar adalah folikel graft. So, kesimpulannya, di fasa hari ke-16 hingga hari ke-13 ada dua fasa yang penting. Pertama, ada dua peristiwa yang penting. Pertama adalah pemulihan endometrium. Kedua adalah perkembangan folikel. Okey. So, specialnya kita tengok. Ini adalah, okey, saya cuba conteng cantik-cantik. Ini tadi pertama, fasa haid. Kedua, fasa pemulihan dan juga fasa perkembangan folikel. Yang special yang ni saya terus specialkan sikit hari ke-14. Ini adalah fasa ovulasi. Proses ovulasi, apakah yang dimasukkan sebagai ovulasi? Ovulasi adalah proses kebebasan usid sekunder. Okay, alright, kemudian, okay, lepas fasa ovulasi, fasa seterusnya adalah, yang ini adalah fasa ketiga. Yang ini adalah fasa perkembangan korpus luteum. Selepasnya ovulasi, folikel sekunder akan berubah menjadi KL, korpus luteum. Okay, so apa specialnya korpus luteum? Specialnya korpus luteum, okey, ia akan merembeskan dua jenis hormon, which is hormon EP, estrogen dan progesterone.
later on. Okay, now. So, kita tengok kat sini tau. Ini adalah pada fasa ke-15 hingga fasa ke-21. Nampak tak? Corpus luteum ni mengembang. Okay. So, disebabkan corpus luteum ni mengembang, aras hormon estrogen adalah tinggi. So, awak tengok dekat sini, lapisan dinding uterus semakin tebal. So, saya conteng tau kat sini. Endometrium. Endometrium ni lapisan endometrium, lapisan uterus atau nama lain dia endometrium tau. Endometrium semakin menebal. Dekat ovari, apa yang berlaku? Dekat sini kat ovari, yang berlaku sini peristiwa dia adalah follicle graft. Oh salah, ni bukan follicle sekunder tau. Follicle graft berubah menjadi KL. So, apa kepentingan KL? Menghasilkan dua jenis hormon which is EP, estrogen dan juga progesterone. Katakanlah kat sini, ini fasa seterusnya. Fasa yang keempat ni, apa yang saya nak cakap fasa keempat ni? Fasa keempat ni adalah orang kata jika berlaku persenyawaan atau tidak berlaku persenyawaan. So, hari ke-22, okay, kita tengok kat sini. Hari ke-22 hingga hari ke-21 ni adalah macam orang kata fasa ni adalah fasa what do we call future of the corpus luteum. Jika berlakunya persenyawaan, dalam gambar ni tak ada persenyawaan tau. Macam mana saya tahu tak berlaku persenyawaan? Sebab corpus luteum ni makin mengecut. So, tengok eh. So, fasa ke-22 hingga ke-28 ni tau. Okay. Jika tidak berlaku persenyawaan, okay, KL akan merosot. Bila merosot, lapisan dinding uterus akan lama-lama, kalaulah ini hilang, lapisan dinding uterus akan luluh. Okey, ini jika merosot, ditunggu-tunggu. Okey, lapisan dinding uterus akan merosot. Katakanlah, jika berlaku persenyawaan, so, hari ke-21 hingga hari ke-28 ni, ini adalah kita tengok jika berlaku persenyawaan atau tidak. Jika berlaku persenyawaan, okay, jika persenyawaan berlaku, okay, KL akan kekal berkembang. So, bila KL akan kekal, so hormon EP dengan estrogen tetap naik. Tapi kalaulah KL ni merosot, umur hormon EP akan start merosot. Bila start merosot, lama-lama awak tengok dekat sini, lapisan dinding uterus akan luluh dan dia akan berlaku patah balik, dia akan berlaku head kembali. So, kesimpulannya, dalam kita head ni, saya boleh pecahkan adalah kepada empat fasa. Pertama adalah fasa head, which is yang berlaku pada hari pertama hingga hari kelima. Okay, fasa head ni awak tengok dua tempat. Kalau awak tengok kat lapisan dinding uterus ataupun endometrium, makin lama makin luluh. Follicle, apa jadi pada follicle? Follicle akan makin berkembang. So, makin berkembang follicle, makin banyaklah estrogen dihasilkan. Kemudian fasa seterusnya adalah pada hari ke-6 hingga hari ke-13. Pada hari ke-6 hingga hari ke-13, lapisan dinding uterus ni akan dibaik pulih oleh estrogen. Siapakah yang hasilkan estrogen? Yang hasilkan estrogen adalah follicle. So, follicle ni makin berkembang daripada follicle primer menjadi follicle sekunder dan akhirnya menjadi follicle graft. So, awak tengok kat sini. Okay, follicle graft ni, kalau awak nampak follicle ni telah menjadi follicle graft, maksudnya itu tanda-tanda sikit lagi nak berlakunya ovulasi. Apakah petanda ovulasi hendak berlaku? Petanda ovulasi hendak berlaku jika berlakunya mekanisme suap balik positif. Apakah yang dimasukkan sebagai mekanisme suap balik positif? Mekanisme suap balik positif apabila estrogen meningkat, FSH meningkat, LH meningkat. Okey, katakanlah tiga-tiga ni shoot kan? So, esok berlakunya ovulasi. Apakah yang dimasukkan sebagai ovulasi? Ovulasi ni maksudnya pembebasan usid sekunder. Okey, daripada ovari atau pemecahan usid sekunder daripada follicle graft. So, bilalah proses ovulasi ni berlaku, sekarang follicle graft akan berubah menjadi KL.
So, pada hari ke-15 hingga hari ke-21, okey, peristiwa penting atau momen penting yang berlaku di sini adalah perkembangan folikel. So, di sini kita tengok dekat sini perkembangan folikel. Perkembangan folikel pula. Senang kata perkembangan corpus luteum. So, folikel graft akan berubah menjadi corpus luteum. So, bilalah folikel graft menjadi corpus luteum, ia akan membebaskan dua jenis hormon, which is hormon estrogen dan juga progesteron. So, apakah kepentingan dua hormon ni? Kepentingan dua hormon ni akan menyebabkan endometrium semakin menebal. Tetapi, daripada sini you guys nampak, apabila dalam darah kita mempunyai progesteron, okay, alright, so kat sini berlakunya mekanisme suap balik negatif ni tau. Okay, mekanisme suap balik negatif ni adalah bila estrogen progesteron meningkat, okay, FSH dan LH rendah. Okay, now katakanlah corpus luteum ni pun ada hayat dia tau, ada jangka hayatnya. Okay, jangka hayatnya ini dia bergantung kepada apa? Bergantung pada fasa seterusnya, 22 hingga 28, iaitu fasa jika berlakunya persenyawaan atau tidak. Jika berlakunya, orang kata jika, saya ambil yang tak lah. Jika tidak berlakunya persenyawaan, corpus luteum ni akan merosot atau broken hearted, dia patah hati kan. So, bila dia merosot, makin lama makin merosot, saiznya makin kecil, EP ni, hormon estrogen dan juga progesteron ni makin lama makin merosot. Bila makin lama makin merosot, akhirnya makin hilang, okay, ia akan menyebabkan nanti lapisan dinding uterus ni akan luluh kembali. Bila lapisan dinding uterus ni luluh, so head itu akan berlaku dan ia akan menjadi kitar head untuk yang second round pula. Okay, so itu sahaja mengenai kitar head. Okay, kak awak boleh baca tentang what we call putus head dan juga sindrom prahid atau PMS dalam buku teks awak muka surat 296, ataupun awak boleh rujuk balik kepada video saya yang sebelum ini. Okay, saya minta maaf atas segala kesalahan dan kesilapan saya. Okay, bye.